Saya reporter Nabil Fatan Muminin melaporkan dari Sekolah SMP IT Nurul Fikri. Bisa kita lihat di sini banyak sekali orang-orang yang berkumpul di lapangan karena gempa yang terjadi sekitar 15 detikan. Ya, itu cukup terasa lama ya. Nah, kali ini anak-anak dikondisikan untuk tetap tenang dan tetap di lapangan. Saya tidak mendengar apa yang sedang terjadi. Apa yang terjadi? Kayaknya ada kabar gembira, kita akan pulang. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang tadi saya kurang mendengar ya. Oke. Zulmi. Ada apa tadi pengumumannya ada apa? Pengumumannya ada apa ya? Kalau ada gempa lagi, nah, ini kita di luar gedung selama sejam. Oke. Berarti essentially mereka senang karena bakal ada jam kos selama sejam, yaitu kita menunggu di lapangan untuk mengantisipasi gelombang kedua. Oke, baik. Saya Nabil Fatan Muminin melaporkan dari kejadian. Perkenalkan, nama saya Avicenna Adiknugro Sriwianto. Jadi saya akan menginterview kakak Rafan, bagaimana perasaannya saat gempa tadi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafan dari kelas 9A. Pesan-pesan selama gempa tadi, saya panik di keren, apa tuh di keren saya, orang-orang tuh ngatain saya gara-gara saya gendut. Dibilang gempa kan panik ya. Dibilang gempa. Betul. Wah, tapi ternyata beneran gempa. Terus jadi aduh beneran panik saya. Iya, awalnya kita panik. Karena tadi kita lagi main-main, lagi presentasi dengan Bapak Ibrahim, tiba-tiba ada yang bilang gempa, ada suara panik juga.